Oke lah, cek sen, cek sen, iya kan? Jadi kembali lagi di channel ITG guys, dan sudah lama saya tidak bermain Indomalet Simulator ya kan, dan ternyata Indomalet Simulator akhirnya sudah update dan gua ketinggalan update yang 1.25 ini guys ya. Karena sekarang itu sudah 1.3 gitu. Tapi gua akan memainkan dulu yang versi 1.25 ini mumpun filenya enggak kehapus ya kan. Karena memang si Dimas developernya itu, nah ini nih. Ini juga buat Dimas developer, sekiranya kalau misalkan nonton video ini ya kan, gua pengennya itu ya kan, game Indomalet Simulator ini tuh tidak seperti game-game lainnya ya kan. Jadi apa ya, mau gua itu ya kan seperti itu gitu permintaan gua nih. Gua mau setiap versi yang Dimas developer update itu ada di platform itch.io ya kan. Jadi kalau misalkan, jadi misalkan nih update 1.31 ya kan. Nah, itu dicantumin di apa, link downloadnya di itch.io. Tapi yang versi sebelumnya jangan dihilangin ya kan, seperti itu gitu ya. Jadi versi-versi sebelumnya, karena gimana ya, gue pengen aja gitu nostalgia kembali ya kan, melihat-lihat lagi pemandangan-pemandangan yang ada guys. Kayak yang di sekarang itu, yang di itch.io itu Dimas developernya ngecantumin yang versi 1.1 ya, dan versi 1. Pokoknya versi 1 dan versi 1.1 dan versi 1.2 guys. Nah, sekarang ini ada versi 1.25 dan 1.3 ya kan. Jadi ada gitu loh yang versi-versinya nih, buat yang versi yang ini ya kan. Siapa tahu ada yang tidak cocok ya kan di komputer-komputer lain gitu touch, karena memang di game-game lain yang gua lihat ya kan, itu mereka ya apa, trouble-nya di situ gitu. Ini Bang, di versi ini tuh enggak bisa, gua nge-lag. Gua harusnya di versi yang di bawah gitu kan. Seperti itulah guys. Bang, gua mau yang 32 bit karena 64 bit enggak cocok gitu ya. Seperti itulah guys ya. Karena bagaimanapun di tahun 2022 ini apa, pasti ada aja ya kan yang masih memakai komputer yang minim spek guys. Seperti itulah. Kayak gua nih ya kan, low spec end. Sangat-sangat sedih guys ya. Dan ternyata ini masih, dan ternyata ini gua datanya ngomong begini tuh ternyata belum muncul tampilannya cuy. Astaga, saya sangat-sangat ini ya. Noob banget nih. Tapi yang jelasnya kalian bisa, tapi itulah ya tadi perkataan gua guys ya. Ya mudah-mudahan sih Dimas developernya lihat video ini ya kan. Ya mudah-mudahan aja sih, ya kan? Ya enggak sih. Oke, apakah ini sudah masuk? Walah, muka saya tidak ada guys ternyata ya. Oke lah nih, ya kan? Ini dia nih versi 1.25-nya guys. Gua akan mencoba melihat-lihat ya kan, karena memang game-game Indonesia itu memang harus dilestarikan ya kan, harus disupport lebih nyeh ya kan, seperti itu gitu. Interaksi E, ambil mouse kiri, jalan WSAD, loncat space. Oke, lari shift kiri ya. Oke. Kredit. Oh, kredit apa nih? Oh, ini developernya guys, Dimas developer, tim project di Go. Sedikit banget ya, dan para subscriber, supporter dan lain-lain, makasih banyak. Yoi, gue itu salah satu subscriber dari apa, subscribed ya kan. Pokoknya gue tuh subscribe channel Dimas developer guys. Support lah ya kan, youtuber-youtuber Indonesia atau para developer game Indonesia gitu. Good. Oke, ini kita coba. Oh, bisa dikeluar. Oh, bisa keluar. Nah, di versi sebelumnya ya kan, gue mau tekan kali di sini nggak bisa gitu, nggak keluar ini kredit-kreditnya kayak gini guys. Akhirnya bisa keluar. Oh iya, gue kira lagi, astaga. Oke, kita play. Wow. Bentar, kok HD mode on off ya? Kalau off gimana off? Loh, kok dia nggak gerak? Kok dia nggak gerak guys? Oh dia gerak kalau itu ya. Kalau di pause betul-betul mereka semua nge-freeze ya. Oke, bagus guys. Oke lah. Kalau medium gimana medium? Medium. Oke. Ini kipas gua aktif enggak? Aktif kan? Aduh, kok gini guys? Bentar ya. Ini udah mulai tinggi nih grafiknya nih. Enggak ngerti lah saya lagi nih guys. Bentar, performance dulu AMD ya. Oke, mantap lah. Ini mungkin karena ya lagi-lagi yang gue bilang guys ya, gue tuh punya komputer ya, ini gue komputer yang sekarang gue pakai itu low spec end gitu loh. Aduh, nggak bener lah guys. Coba kita kentang. Kok kayak nggak ngaruh gitu guys? Oh yang ngaruh? Oh yang iya, yang ngaruh nggak sih? Bentar, kita lihat teksturnya dulu guys. Kalau misalkan kentang begini kan? Waduh. Ya, nah ini. Kalau medium? Sama aja, cok. Kalau wow. Wow. Wait. Ih.
Kalau hike begini ya. Tapi kok aduh motion blurnya aktif ini, gua enggak suka banget guys motion blur. Tapi ini guys, kok bagus ya? Bentar, ini bagus enggak sih atau gimana nih guys? Kok gua pusing ya, Pak Erwan. Pak Erwan guys, bukan Pak Er, ke Pak Erwin aja sekalian ya kan. Waduh, Erwan enggak tuh. Apakah kamu melihat Maman? Mainan, gua kira Maman guys. Mainan mobil. Jika melihat tolong berikan saya karena anak saya menangis karena mainan mobilnya hilang. Astaga, karena anak saya menangis karena ya kan. Waduh. Apakah kamu melihat mainan mobil? Jika melihatnya tolong beritahu saya ya karena anak saya menangis gitu. Ya kan? Yang di mana mobilnya hilang? Koker Cici. Aduh, gimana sih? Tapi anyway guys ya, ini kalian bisa lihat ya. Ini adalah tampilannya gitu ya. Tapi tampilannya ini kayaknya gua enggak terlalu tahu, tapi yang jelasnya ini motion blur-nya tiba-tiba aktif, guys. Gua coba post lagi ya. Ini mode kentang. Mode kentang gimana nih? Mode kentang kok sama A? Oh, mungkin karena gua nah. Oh, kalau gua ini itu ya. Kalau gua off HD mode-nya tuh, lihat tuh. Jadi bagus, guys. Motion blur-nya tidak aktif ya. Tapi kayak enggak HD juga sih, ya enggak HD gitu loh. Ya enggak sih? Bentar, pause. On. Oh, agak digelapin dikit, guys. Oh, agak digelapin dikit ya, tapi grafiknya enggak ngaruh gitu lah. Ini high loh ini. Off. Tuh kan sama aja. Sama aja, guys. Ini kalian bisa lihat medium ya kan? Tuh, teksturnya enggak berbeda apa? Enggak ada perubahan di teksturnya gitu loh. Tuh, tetap aja burik, guys. Bentar. Coba saya SC lagi. Kentang. Wah, apalagi kentang guys, tidak ada perubahan sama sekali nih. Kalau kita di orangnya gimana? Orangnya begitu tuh teksturnya tuh. Medium. Gak ada perubahan di sini. High. Sama aja. On. Kalau on itu cuma wah. Dia malah kabur loh. Dih, kabur guys. Gak fokus. Wah, jelek guys. HD modenya kurang menurutku sih. Walah. Dan ini lihat tuh. Ini jendelanya guys. Lihat nih, burik begini kan. Kalau gue coba, ini kan high nih. Tuh begitu tuh. Kalau kentang sama aja ya. Percuma lah ada medium high-nya segala macam ya kan. Tapi ya kita coba jalan-jalan aja dulu ya kan. Gue coba SC lagi. Ini ada nama Revol ini. Ini Revol ya. Ah ya, Revol dong. Oke, 4000, buset bener. Oke, ini di klik kan interaksi. Oh, di E. Oh, sekarang di E, guys. Oh. Taro. Oke. Rotasi. Oke, diputar gitu, guys. Lempar di klik kanan. Oke, kok di klik kanan sih, kan G bisa, guys. Ya kan, enggak itu jadi gini. Jadi ya bisa kita bisa meniru lah ya ke game-game lain gitu ya kan. G aja lah ya kan, umumnya melempar tuh kayak mana guys? Kayak bom kan di G ya kan, lempar atau apa yang dilempar itu kan rata-rata G kan. Ya udah G aja gitu, enggak usah beda lah. Untuk tombol ya, untuk tombol guys. Untuk tombol mah standar aja lah ya kan. Mau meniru pun juga enggak masalah gitu. Oke, terus klik kanan dilempar gitu ya. Setting home. What the hell is that setting? Setting home. Oh, minimal. Oke. Eh, aduh. Gua kira gua enggak nge-record guys. Ternyata gua nge-record. Oke. Kursor ESC. Oke, ESC gitu ya. Oke. Tapi enggak bisa di kok jadi hilang di bawahnya itu. Gimana cara bawahnya lagi, guys? Taruh ya. Kalau ditaruh di aduh. Oh, ini nah. Oh, ambil. Oh iya, ayo juga ambil mouse kiri. Aduh, gimana sih? Gue taruh. Oh, oke, taruh ke bawah situ ya. Oke. Oh, beda guys ya. Beda ya tuh. Kalau bisa gue jadi begini. Gue jadi gepeng guys kalau ditaruh tuh, dia kan ke bawah gitu tuh kan. Ke bawah dia. Tapi kalau misalkan gue lempar dia bakal kesana.
Apa itu? Walah, top up FF enggak bener lah ini. Makin besar suaranya guys, gua enggak jelas lah. Bang, top up FF, Bang. Oke, iya iya iya, oh iya top up FF ya nih. Top up ini. Siapa lagi mau di top up ini, guys? Oke. Eh, top upnya tadi harganya berapa? Aduh, gua enggak lihat lagi guys, harganya berapa ya. Tapi kalian bisa lihat di sini, ini adalah oh wow. Eh, apa tuh? Dia apa tadi? Kok ada sesuatu, guys? Eh. Ini apa tadi tuh? Lemari, oh lemari es. Oh ini lemari, oh ini lemari es ya. Kok begini sih? Apa AC? Wih, ada, jadi ada namanya guys. Oke lah. Tapi kok ini antara komputer saya yang sangat-sangat low spec atau mungkin dia nggak support 60 fps nih guys? Waduh, nggak bener nih. Apa nih? Ini apa nih guys? Halo, ini apa nih? Ya, oh, ada tadi namanya tadi nama. Loh. Oh, ini rak lainnya. Tapi apa itu tadi? Ada nama, guys. Mana tadi? Oh, ini rak besar ya, rak besar namanya, guys. Ini apa nih? Rak lainnya. Rak utama lah ini, fix. Ayolah. Namanya makurang ya. Aduh. Mana objeknya nih, Dimas nih? Ini kan ada nih itu kan. Kok enggak elo? Harus jarak jauh, harus jarak yang sesuai kah? Di sini tuh kalau gue dekatin nah gitu dong. Kalau dekatin kok hilang? Rakelnya di atas enggak ada guys tulisannya ya kan? Oh, kurang ini guys. Tuh. Harus dideketin minimal jarak begini ya kayaknya sih. Walah, enggak ngerti. Walah, de. Enggak bisa. Gak ada guys, the heck lah. Ya udahlah ya. Yang jelasnya ini tampilannya nggak 60 fps guys ya, agak sedih sih. Padahal sebelumnya itu, kalau kalian lihat gameplay saya bermain Indomala Simulator ya kan, yang gue sangat bersyukur banget karena itu viewnya bisa sampai 500 lebih ya kan. Wah, GG banget guys ya kalian ya. Para subscriber gue cuma 1500 ya kan, tapi kok bisa begitu gitu touch. Ya seperti itulah guys. Yang dimana itu 60 fps gitu. Sekarang ini udah nggak 60. Udah enggak, oke. Udah tidak 60 fps lagi, teman-teman. Toko grosir. Apakah ini masih sama? Ini masih sama ya. Oke. Oke, 2000, buset 2000. Ini 2000 harga. Hah? 2000 harganya loh. Oke. Oh, masih sama ya? ini apa lagi nih? Tuh, astaga guys. Aduh Dimas, kenapa sih? Lu kalau ngupdate jangan inilah, jangan dalam keadaan ngantuk gitu. Jadi rusak update-nya ya kan? Tuh, oke. Okay. Oh, harus lama ya? Harus ini bentar. Kakak muncul. Aduh, objeknya kemana-mana guys. Oke, masuk. Dan ini karakter. Oke, kok pincurnya jadi begini loh. Hello. Oh, pincurnya bisa dari anak SMP juga ya? Ini pincuri kan? Bukan, kok dia lari? Oh, mungkin dia mau top up, guys. Dia lari makanya ya. Kali sih. Oke. Tapi ini gua tadi ini pengen bilang, guys. Ini orang gua ini ya kan. Dia ini terbang apa gimana nih guys? Tuh cepet banget dia tuh lihat tuh cepet banget loh. Walah, aneh banget guys. Gua ngerti lagi lah. Dan ini enggak. Walah, ini kok lantainya begini semua ya kan? Ini mohon maaf nih Dimas developer nih. Tapi gua harus ini ya. Kasih ini gitu. Bukan protes juga sih, tapi lebih ke kritik. Iya nggak sih, kritik ini tau gimana guys? Pokoknya ini gua bakalan memaki-maki game kamu gitu. Karena kurang aja gitu guys penilaian saya ya kan. Apa nih, Pak Mahfud? Selamat datang di decoration. Aduh, masih ini lagi guys, decoration Mahfud di part di dark. Aduh, gacha nggak bisa dilihat guys. Baru ini udah beda guys ya. Tuh lihat, kalian bisa lihat di sana ya. Menjual art random. Oke, buset bocinya lari guys. Dan ini gue juga agak gimana ya. Tuh dia kasih jalan. Wah, enggak.
kan dua, minimal dua arah lah itu apa di Mas developer. Yang satu arah ya kan ya memang nabrak gitu dan tembus, ya iyalah gimana sih enggak realistis gitu. Ya mohon maaf aja nih di Mas developer nih kalau gua ini ya apa nih. Wah, ini pasti misi lagi nih guys. Ini pasti misi lagi nih guys. Saya mau top up. Tolong layanin saya. Bang, top up FF, bang. Bang, top up FF, bang. Saya mau top up. Dah. Jangan bacot lagi lah ini si bocil-bocil enggak jelas ini, guys. Mereka suaranya itu loh yang gede. Waduh, di Mas developer enggak merhatiin ya. Kayaknya video gua enggak dilihat, guys. Ya udahlah ya. Tapi dia komen di video gue terakhir itu. Aduh, terima kasih ya kan. Terima kasih siapanya ya kan. Alah. Gimana gitu tuh FPS-nya. Ini gamenya udah mulai tinggi nih. Aduh, ini apa lagi nih guys. Gue ngerti lah. Itu dan mana Bambang ya kan. Mana Bambang, mana Pak Mahfud ya kan. Mana yang lain-lain. Kok jadi hilang semua mereka. Waduh, ini mana tadi tuh mobil-mobil tuh. Ini pasti misi nih guys. Pastilah. Pasti ada sesuatu gitu kan. Tapi sebentar saya jalan-jalan dulu ya kan. Siapa tahu mungkin ada sesuatu. Apa lagi tuh? Kurang sih. Tolong layanin saya. Suaranya itu loh yang gua bang, ini loh. Aduh. Besar banget loh. Besar sekali bocil. Saya tidak suka ya. Wah, ini yang nge-lag apa ini? Aduh, malah masuk ke hashtag Intermodal Simulator di YouTube ya kan? The heck lah. Tuh, bahkan videonya Mio aku itu yang main Intermodal Simulator itu cuma satu doang ya kan? Coba saya ketik dulu Indomalet Simulator ya kan. Tuh, nyobain. Oh tuh kan, nyobain game buatan anak 15 tahun, Indomalet Simulator Indonesia ya kan. Videonya aja cuma satu gitu. Ya udahlah, karena enggak terlalu seru gitu guys ya. Tolonglah ya kan, maksudnya untuk Indomalet Simulator tentunya ya kan. Saya pengennya sih saya berharap lebih lah di game ini gitu ya kan. Karena untuk Indomalet, FPS-nya udah bagus dong. Tapi enggak. Masih ini, masih belepotan FPS-nya. Karena ini game Indonesia ya kan, dan memang Indomalet itu ya kan sangat-sangat apa ya, dekat sekali dengan kalau misalkan kita bilang Indomaret ya kan, pasti ya di Indonesia gitu salah satunya ya kan, karena banyak gitu ya. Karena Indomaret di Indonesia itu banyak sekali guys. Alfamart lah ya kan, Alfamidi lah, Indomama lah, banyak banget gitu lah. Seperti itu guys. Jadi tolonglah untuk gamenya ini Indomalet ya kan. Tolong diperbaikin lagi gitu. Pohon owl. Ini pohon ini juga waduh kasih apa kek ya kan. Grass tanaman lah. Enggak usah pikirin itu dulu yang si ini ya kan. Enggak usah pikirin ini dulu nih yang si art random ini guys. By the way ini FPS-nya sudah bagus ya. FPS-nya sudah stabil ini kayaknya nih kalau gue lihat nih. Oke, ya enggak sih? Pokoknya FPS-nya tidak udah ini guys ya. Sebentar, ini kok dia begini? Oh iya, ini udah bener kan? Jangan sampai ada yang salah, guys. Oh, demen lah kalau ada yang salah, coy. Ini apa nih? Oh, itu Windows Capture ya. Oke, maaf. Tapi ya, intinya sih begitu, guys. Yang jelas ini FPS-nya udah bagus ya. Tapi sayang banget ya karena ya, kalau untuk dari tampilannya sih ini udah berapa kali dirombak ini. Aduh. Gua melihatnya tuh gimana gitu, guys. Kayak enggak ini ya, enggak puas ya. Lebih enak kan Indomanet yang versi 1.1 enggak sih? Tuh, kok banyak banget dikunci ya? Lokasinya begini sih. Candi itu mana ya kan? Kok jadi hilang? Ini gimana nih guys? Gak ngerti lagi lah Indomaret nih. Indomaret simulator. Gue coba naik. Aduh gak bisa naik. Aduh kesangkut. Alah kesangkut guys. What's up nih? Tersangkut loh.
Indomas developer, what is wrong with your game? Walah guys, dan nggak bisa menuju ke menu ya kan? Alah, harus di, wah astaga, gua kira bakalan bagus update-nya ya. Wah, gua coba buka lagi. Waduh, walah guys. Ya kan? Meskipun kalian mengatakan, "Wah, Bang, lu banyak kritik apa segala macam." Ya, kalau lu mau bikin game yang harus bagus dong, ya kan? Biar gua itu yang penikmat game, gamer ya kan, bisa menikmati banget gitu kan. Karena gua ngikutin game ini tuh dari Indomaret saat yang versi 1, guys. Jadi gue tahu banget gitu, yang apalagi pas Indomaret 1.1 itu gue seneng banget gitu karena banyak yang baru ya kan, dan mapnya nggak dirubah, dan apa ini tuh ruangan apa lantainya ini bagus, masih bagus ya kan. Indomaret 1.2 kok begitu ya kan, walah guys. Dan ini sedikit sekali loh, apa ini? Oh bisa masuk ke rumah. Oh what the hell is this? Sebentar guys, jangan sampai gue nggak oke. Ini lilin apa nih? Kok ada lingkaran setan ini guys? Lihat tuh, aduh nggak bisa crouch lagi. Bisa lihat mukanya di zoom gitu guys. Aduh, ya ada tengkorak guys. Tapi buat apa? Aduh nggak usah bikin event dulu lah si Dimas ya kan? Wah, apa lagi nih? Dimas Dev. Diganti mukanya lewat tehek lah. Gary XD. Tapi astaga, enggak usah bikin event-event dulu lah Dimas, perbaiki aja dulu ini tampilan gamenya, pelanggan-pelanggannya ya kan, bocil-bocilnya gitu untuk top up-nya ya kan. Jangan top up FF doang, top up PUBG kek, Mobile Legend kek ya kan. Atau apakah top up pulsa ke, pulsa data ya kan, pulsa elektronik, jangan FF doang gitu. Tolonglah Dimas developer ya kan. Maksudnya lu tuh lebih perhatiin yang inti dari game-gamenya itu sendiri ya kan. Indomaret gitu. Indomaret itu Indomaret ya kan. Banyak ini, banyak barang di dalamnya gitu. Ada juga apa jual pulsa lah, inilah. Itulah ya Allah. Tapi malah di banyak ini, aduh rumah-rumah apa lagi nih ya kan, lantainya begini loh. Pas satu titik versi 1.2 nya itu gue lihat lantainya kok what's happening. Ini sebenarnya agak fatal juga sih guys, karena ini tuh bocil SMP nya tuh nggak bicara gitu ya kan. Tapi pas ada SD juga yang anak SD itu ya kan, bocil SD yang datang, dia mau tawaf suaranya malah gede ya kan. Waduh, kenapa enggak suaranya itu mereka sama semua suaranya, terus di volumenya itu volumenya 25 gitu ya kan, jangan 100. Kalau 100 kekencengan guys. Ya aduh. Seperti itu gitu ya. Maksudnya jangan keras amat gitu dikurangin suara volumenya guys. Ini bagi saya sih ya. Karena kurang aja gitu. Bang, kalau begitu Bang, lu bikin game sendiri aja Bang ya kan? Seperti itu gitu, wah dasar pengkritik apa segala macam, gak menghargai gamenya ya kan. Bro amat chill ya kan, gue juga ya kan, saya ya pengen main aja gitu dan pengen lebih baik lagi ya kan. Kalau lu mau game lu bagus ya harus dikritik lah ya kan. Apa lagi nih, brokoli. Oke. Oh ini yang ada di, dan itu juga di 1.2-nya ya kan. Tampilan gameplaynya itu tampilan GoPro guys, kamera GoPro ya kan. Jadi kayak gimana, kayak gepeng-gepeng gitu guys. Oke, ini gua ngapa? Ini gua harus apa nih? Ini gua taruh. Oh. Ini apa nih? Ikan. Ikan kok begini guys? Ikan kok kayak gimana? What's happening? Kok ikannya ikannya gepeng. Walah. Enggak, maksudnya gini. Ikan tempelan.
Oke, okay, oke, okay, oke okay lah. Ini mudah-mudahan Dimas developernya enggak ini ya, enggak dibawa hati, enggak dimasukin ke hati lah ya. Tapi ya gimana ya? Maksudnya ini lu harus terima ya kritikan gua ya. Soalnya kalau tidak ya kan ya game lu enggak bakalan berkembang gitu. Tapi ini 1.25-nya guys ya. Gua enggak tahu 1.3-nya kayak gimana nanti, mudah-mudahan bagus lah. Ini gua coba ambil dulu, jangan mengecewakan lah. Ini makanannya kok gepeng gini, guys. Enggak demen gua nih. Gepeng sudahlah. Ini bikin ini Dimas developer enggak sih? Gua lebih suka yang itu tuh, yang apa, yang produk yang kotak itu guys, yang Coco Crunch lah, yang Rinso lah, Osnir. Jari makanan apa, jari goreng ya kan, daripada ini deh. Karena memang itu tuh, karena mereka itu dalam bentuk kotak ya kan. Yang Coco Crunch itu Osnir, yang kayak apa, makanan yang sharp ya kan. Tentara enggak ada yang putih-putih. Seperti itulah guys. Anyway, di sini ini Pak Erwan, apalagi nih Pak Erwan nih. Oh, ini yang mobil itu guys ya. Mungkin gua harus ke sana kali ya, ambil mobilnya. Kebu. Jalan nih bocil nih. Itu tadi mobil guys. Bentar gue coba cari dulu. Ini kalau malam FPS-nya bagus loh, tapi kalau siang malah jelek guys. Ini enak kenapa nih? Aduh, Indomaret, what the heck up? What's happening? Oke, tuh kan. What's happening? Dan interaksinya itu ada dua guys. Interaksi E dengan ambil ya kan. Satu aja lah. Nah, tuh kan. Aduh, kasih duit 5.000, banyak banget ya kan. Pakai R1 ya kan. Mana si Bambang, mana si Pak Mahfud, siapa lagi satu itu yang aduh. Pak Cece ya, itu Pak Cecep ya kan, mana semuanya itu? Kok hilang semua mereka, guys? Astaga, enggak bener lagi lah ini. Walah, itulah gitu ya suara. Ayo sini mari. Judi. Walah, itu suaranya enggak usah diubah lah ya kan. Maksudnya suaranya apa, dialognya itu satu aja gitu ya kan. Aduh, apalagi judi juga itu enggak bener lah. Astaga. Padahal mendingan ini loh, 1.1 loh guys. Serius, gue lebih demen guys kalau dibandingkan dengan ini ya kan. Ada ininya, ada wah, mana itu yang candi? Itu candi loh, bagus loh itu kalau ada candi guys. Cep begini do, mana ini? Apa nih? Halo kak. Aduh, jangan event. Saya mau top up ke toko kakaknya. Tapi aku berusaha ketakutan. Ketakutan apa? Ketakutan karena melihat segerombolan orang. Ya, oh memang banyak orang. Orang-orang itu banyak dan berbaju ungu. Oh. Pas aku mau masuk, ini toko kami segel dek. Kamu jangan masuk gitu, touch. Aku langsung lari ketakutan. Kira aku sedang menunggu temanku. Semoga kakaknya gak kenapa-kenapa ya. End dialog. Yaudah gitu doang ya? Lah. Terus lu apa lu? Gitu doang. Lu ngasih gua Oh, luar oke, datang dia guys. Apa nih? Tokomu telah disegel oleh geng Bogor. Terus ini di dalam siapa nih? Kenapa ada di dalam? Terus gua harus bicara sama siapa nih? Cara ngelunasinya gimana nih? Hello. Kok masih bisa akses ini? Tuh kan. Wah. Terus buat apa? Nih ya, gua kasih lihat nih. Kasih lihat loh. Ini gepeng loh, what the heck lah. Ini gepeng loh, guys. Guys, ayolah, what's happening? Terus gue harus bicara sama, wah ini FPS-nya nge-lag lagi.
Halo, gue harus bicara sama siapa nih? Halo? Kok enggak ada apa nih? Kok di... Oh, matahari guys. Oh, matahari ya. Mataharinya enggak sinarin ke muka gua gitu loh. Astaga, ada ini. Iya, ada. Sinarinlah dikit. Oh, hah? Hah? Oh iya, benar. Wah, gua kira salah lagi, guys. Wah. Mataharinya ada di sana tapi dia enggak ngilauin mata gua gitu. Enggak realistis, guys. Enggak demen gua nih. Tuh. Dan ini kenapa tiba-tiba ada? What's happening? I don't understand, guys. What the hell lah? Halo, Mbak. Mbak, ini Mbak siapa nih? Bu Titin. Bu Titin, halo Bu Titin. Aduh, Bu Titin enggak jelas, guys. Gak ada lagi sesuatu ya. Apa kayak gitu ya kan. Mana people-people yang lain? Dan kenapa mesti di Oke. Dan ini dia nih yang gue tunggu nih. Mana toko online? Mana guys? Gak ada ini pasti nih fix. Ah itu kan hilang. Dan backgroundnya warnet. Ini bukan warnet simulator. Ini bukan warnet live. Udahlah close aja lah guys ya. Ini gue bodo amat kalau misalkan Dimas developernya benci gue atau apa kayak gimana ya kan. Terus apa ini video gue tolong dihapus apa segala macam. Astaga guys, gue gini ya. Kalau misalkan kalian game kalian mau bagus ya kan, mau bagus dan berkembang gitu kan, harus ada orang-orang yang mengkritik gitu ya. Biar kalian itu kayak oh gitu ya kekurangannya ya. Oke lah kalau gitu gue perbaikin gitu. Nah tuh lihat tuh bocil SMP tuh. Kenapa dia bisa masuk ya kan? Ini kan Indomaret gue kan dibegal guys. Seharusnya kan enggak ada siapa-siapa yang bisa masuk gitu. Dia malah masuk sendiri loh ini si bocil SMP guys. What's up? Wah. Nyos developer tolong. Ya kan gua enggak bisa ini ya. Ini gua enggak bisa lanjut sih. Tuh banyak banget yang dihilangin. Mana Mr. Bambang ya kan? Mana yang lain gitu loh. Aduh. Makanya ini guys ya, ini jangan banyakin event dulu, jangan banyakin misi dulu guys. Perbaikin aja dulu ini Indomaret nih, bagusin gitu kan. Makanannya begini gepeng loh. Ah, pakai yang lu taruh di sini ya kan. Gua masih mending, gua lebih baik pilih ini sih guys. Beli ini ya. Ini nih. Mila, itu busi Mila. Itu busi. Iyo. Oke, mohon maaf guys ya, tadi ada sesuatu hal yang membuat saya terganggu ya kan. Dan balik lagi ke kritik gua nih. Nih, gua lebih mending beli ini guys. Gak bisa di E. Oh di E-nya di situ ya. Oke. Okay. Mohon maaf guys. Gua lebih suka kalau beli ini sih dibandingkan aduh lagi nang apa lagi nih begal nih. Ini kitanya kah? Benar. Tuh ada top. Nah, gue lebih pilih ini sih guys, karena dia kayak tidak gepeng, tapi kayak dia tuh kayak lo tuh, ya kan? Jadi kayak dibandingkan dengan ini ya kan? Bang, lebih. Bang, saya mau tolong layanin saya. Oh ada, bang, anda dapat. Bang, bang. Saya mau pusing gue liat tuh liatnya tuh si bocil itu guys. Bentar ya, gue coba nonton video dulu. Ini iklan apa? Iklan telanjang guys di YouTube loh. Perkenalkan, nama aku adalah Digus dan aku adalah ketua dari geng Griffith. Perlu kamu ketahui saat ini usaha Indomalet kamu sedang disegel dan kamu tidak dapat beroperasi. Tenang dan jangan takut. Itu bukanlah ulah dari geng kami, tapi itu adalah ulah dari musuh terbesar kami, yaitu geng Bogo. Di sini aku Aina goyang-goyang kau Armila, agar kamu dapat membuka to
toko Indomalat kamu. Ayo turun kuna ay. Bergabunglah. Ayo nak goyang-goyang lagi hei. Geng grepe kamu. Jika kamu mau masukkan kunci ini pada komputer kasir Indomalat kamu. Di Go Smoke di sini. Selamat bergabung menjadi anggota Grepe. Grepe Street. Kunci ini pada komputer. Tolong layanin saya. Bang, tetap FF, Bang. Bang, tetap FF, Bang. Saya mau tetap. Tolong layanin saya. Bang, tetap FF, Bang. Bang, tetap FF, Bang. Terus gua cara masukin kuncinya gimana? Enggak bisa nih gua klik nih. Bang, tetap FF, Bang. Bang, tetap FF, Bang. Ini kenapa ini? Ini kenapa Indo? Apa di otak ini Indomaret Simulator nih guys? Dimas developer what the hell is wrong with you? Apa lagi geng-geng ini, geng-geng grepe? Apa ya kan? Perbaikin game, walah, perbaikin utamanya Indomaret sendiri dulu dong. Astaga, malah bikin geng-geng kayak gini, enggak jelas guys. Geng-geng ya kan? Teklah. Loh tuh kan jadi bagus kok. Gue cuman apa nih tira? Jadi bagus loh. Ih. Iya, iya. Hai. Perkenalkan. Namaku adalah Digus. Gak bisa gue kasih masuk loh. Dan aku tuh adalah ketua dari geng Grepes. Gue klik di sini. Gak bisa ketahui tuh. Ah, apa sih gak jelas. Gak bisa loh. Daftar. Kamu sudah salah masukkan. Bagaimana caranya mau benar? Gue klik ini gak bisa. What's happening? Terus undangan grepe buat apa? Dan ini gue bisa akses Unipin. Upinipin. Apa sih? Aduh. Terus ini geng grepe buat apa? Apa? Siapa? Geng siapa? Gangster bo. Wah. Ini sebenarnya Indomaret apa gimana nih guys? Ya kan? Kalau gue bikin game ya kan, kalau misalkan gue ada niat mau bikin game guys ya, itu gue perbaikin dulu permasalahan game apa judul game gue gitu. Indomaret Simulator, kita membangun sebuah Indomaret jadi bagus gitu, membangun Indomaret ya kan, kita jadi manajernya. Gimana sih menjadi manajer di Indomaret? Lihat nih, hilang dia. Lebih baik lu fokus duit gue masih ada 5.220 ya kan. Tapi ini objeknya di sini ikan mana, ikan gepeng itu? Ini mana itu yang buah-buahan gepeng ya kan? Mana yang kardus yang gue beli guys? Gak ada, hilang. Lebih baik Indomaret Simulator itu perbaiki ini dulu lah. Daripada lu apalagi ini Pak Erwan ya kan. Aduh, Erwin, Pak Erwin, Pak siapa lah. Aduh, komplit. Apalagi siapa lagi, Revol. Mana yang lainnya? Mana karakter-karakter lain gitu? Jangan dihapus lah. Siapa lagi? Iya, ini Bu Titin ya. Aduh, mohon maaf guys. Sedih sih, gue liat sedih guys. Ya udahlah ya. Ya mungkin segitu aja lah guys untuk video kali ini ya. Gue agak sedih aja sih untuk update 1.25 ini. Mudah-mudahan nanti gue bikin video yang 1.3 nya itu gak mengecewakan guys ya. Mudah-mudahan aja sih ya. Gak tau lah tapi